2015, 2016,
masuk pula dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network dan ditunjuk oleh UNESCO menjadi kota percontohan dunia yang bisa menyimpangkan pembangunan di tiga sisi, yaitu infrastruktur, budaya, dan kemanusiaan. Hadirin yang saya hormati, lomba paduan suara ini mungkin bukan ajang kompetisi profesional karena pesertanya adalah perwakilan kecamatan yang ada di Kota Bandung. Namun hal itu tidak mengurangi arti, karena sangat mungkin lomba paduan suara ini memunculkan seniman berbakat yang mampu bersaing dalam panggung profesional tersebut, mampu memelihara budaya kreatif yang selama ini tumbuh dan berkembang di serta menguatkan peran Kota Bandung sebagai smart city dan smart citizen. Untuk itu, saya berharap lomba yang digelar dalam peringatan Hari Jadi Bandung ke-208 ini mendorong kreativitas, inovasi, menghadirkan semangat kebersamaan, serta insya Allah membantu menghadirkan kemajuan berbagai sektor. Akhirnya, saya mengucapkan selamat berlomba kepada para peserta, tunjukkan kemampuan terbaiknya, dan pulang membawa kemenangan. Disertai harapan dapat menjaga konsistensi kegiatan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim, lomba paduan suara tingkat kecamatan Kota Bandung tahun 2018 dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Bila di topik luar wilayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bandung Haji Odet Muhammad Daniel SK. Makan saja tadi sambutannya. Jadi secara khusus Pak Kabak Kesra, IPSM dititipkan di Kabak Kesra ya. Jadi koordinasi langsung sama Kabak Kesra. Ya, harapan tadi kan supaya tidak kenal pas dan kita bimbing. Nanti ininya koordinasinya sama Kabak Kesra aja. Dan saya juga berharap nanti teman-teman dari IPSM pada hari Selasa pada saat upacara peringatan Hari Jadi Kota Bandung yang ke-208 bisa hadir bersama-sama kami semua melaksanakan upacara di Balai Kota. Nah, surprise tadi mas, boleh ya mas, berapa kali surprise ya. Nanti juaranya yang satu sama kedua itu 1, 2, 3 nanti hadir di upacara Hari Jadi. Nanti diserahin hadiahnya sama Pak Wali. Itu mungkin sekali lagi terima kasih dan kemudian tanpa mengurangi rasa hormat Pak Ketua dan ibu-ibu, bapak-bapak semua, karena saya ada rangkaian acara lagi di Balai Kota, saya mohon izin meninggalkan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kita ketemu nanti hari Selasa pagi di peringatan Hari Jadi Kota Bandung ke-208. Terima kasih. Nilai topik berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Bandung! 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 1, 2 Pemerintah Kota tentu mengapresiasi kegiatan seperti ini karena dengan kegiatan seperti ini terjalin silaturahmi yang baik antara pemerintah kota sama bersama dengan komunitas ya. Oke. Okay. Dan mudah-mudahan juga kalau kegiatan paduan suara ini bisa menghasilkan talenta-talenta yang bisa ini di tingkat tidak saja di lokal tapi di nasional. Oke. Okay. Tapi ini kan sebelumnya mungkin apa setiap tahunnya kan diadakan selalu rutin menjelang ulang tahun. Terus sejauh ini kerja sosial ya IPSM Kota Bandung sendiri seperti apa sih Pak? Kalau dari pihak Pemkot sendiri Pak?
Ya, ini kan ini satu kelompok masyarakat yang membantu juga berpartisipasi aktif dalam penuntasan kemiskinan dan pekerja sosial di Kota Bandung. Tentunya kita mengapresiasi, dan tadi saya menitipkan kepada Kabak Ekstra untuk membantu di PSM ini supaya terus bisa membantu program-program pemerintah di penuntasan kemiskinan dan masalah sosial. Oke, terima kasih. Mohon ya. Wakil wali kota ini biasa apa di Belanda itu juga. Tapi ajudannya Mas Haji di bagasi. Ya. Ini teman saya. Tunggu lah. Siap. Iya ya. Siap. Pak Nun, Pak. Siap. Oh boy.